Cek cek. Halo, selamat sore. Cek, halo, selamat sore. Apakah suaranya terdengar jelas? Selamat sore, terdengar Mas, Oke. terdengar jelas. Alhamdulillah. Baik, ini sambil kita menunggu rekan-rekan yang lain mau join. Mungkin kita sedikit cerita-cerita dulu. Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ridho Sabto Nugroho. Di sini saya sebagai moderator, menggantikan Mas Fahmi yang di sesi pertama. Alhamdulillah, untuk yang sesi kedua ini, kita bisa segala terselenggara di sore hari ini, ya, di jam 3 sampai jam 5 nanti. Insya Allah, nanti kita akan coba lanjutkan untuk sesi materi sesi yang pertama. Terus juga nanti akan lebih ke ini ya, lebih ke praktik ya untuk yang di sesi keduanya gitu. Bagaimana teman-teman, mungkin sudah ada yang sudah praktek untuk sesi pertama kemarin? Mungkin ada kendala atau mungkin ada bisa ceritain teman-teman. Belum ya, masih pada offline semua nih. Harapannya sih, apa namanya, walaupun sedang kita lagi puasa juga, kita tetap semangat untuk menjalani aktivitas ya, walaupun kita juga sore hari. Masih kita, oh udah, masih. Oke. Akhirnya keluar. Halo Mas Sigit. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Sigit. Mas Sigit, ini kita masih menunggu yang lain atau gimana Mas Sigit? Ini masih baru berapa yang belum ada? Baru 14 ya? Iya. Kemarin berapa kemarin? Terakhir itu tuh berapa? Iya, kayaknya baru setengahnya ini ya. Masih loading. Oke, baik. Mungkin selagi kita menunggu juga, Mas Sigit, mungkin ini untuk bisa kasih kisi-kisi mungkin Mas untuk yang materi sesi kedua kali ini akan membahas apa aja. Mungkin akan lebih menarik ya Mas karena di sesi kedua ya. Mungkin akan lebih banyak praktek Mas, gimana Mas? Sebenarnya kalau misalkan praktek kemarin buat PR-nya dulu, nggak tahu nanti. Soalnya nggak ada yang nge-share kan, ada beberapa sih, 1-2 orang. Jadi biar kelihatan perkembangannya sampai mana, terus nanti arahannya kemana gitu. Karena belajar fotografi itu kan bertahap ya. Kayak misalkan sekolah aja dari SD, SMP, SMA gitu. Jadi nggak bisa langsung advance gitu. Jadi ada basic, intermediate, advance. Nah, kemarin kan PR-nya adalah apa, foto dengan arah datang cahaya dari front light, side light, back light, dan top light. Nah, cuma belum ada nih yang kasih PR. Jadi, tapi kemarin kan memang ada 20 tips ya. Kemarin baru sampai di 12 ya. Nah, ini 13 sampai 20-an lah. Nanti itu dipahami dulu, nanti bisa lah untuk bikin PR-nya next aja karena kan ada di grup ya. Jadi nanti bisa masih konsultasi lah sampai di situ. Bisa kita sharing-sharing bareng sih. Ada sih beberapa yang DM-DM, cuma ya itu tadi masih malu-malu, tapi nggak apa-apa sih. Jadi ada beberapa insight ya buat saya pribadi juga. Jadi sampai sejauh mana sih pemahaman yang
kemarin dipaparkan gitu dari 1 sampai 12. Ini masih ada lagi sih 13 sampai 21 22 lah. Nanti tinggal lihat responnya bagaimana. Gitu. Ya nanti kalau misalnya ada apa-apa yang perlu ditanyakan juga langsung disampaikan aja ya Mas ya, kita sharing juga belajar di sini juga, terus kemudian juga kalau misalnya memang sudah coba kemarin tapi malu untuk share kan bisa juga ya Mas ya, bisa sharenya juga. Itu di chat juga ada yang minta maaf itu, ada yang keluhan bikin tugasnya ya, oke. Ya, ya. Nambah lagi. Baik, mungkin kita tunggu sampai jam berapa ini, Mas Sigit? Boleh, 5 menit lagi. Boleh. Iya, padahal kemarin sudah dipancing dengan voucher. Nah, akan ada voucher, 3 voucher. Luar biasa nanti di-share setelah selesai. Voucher menarik, ada promo, ada diskon, keren lah. Nanti untuk belajar lebih lanjut bisa. Jadi di sesi 2 aja nih Mas, mungkin Mas. Langsung hasil akhirnya gimana nih? Langsung praktek hari ini juga. Nanti lampu di sana Mas. Ini kayaknya memang kamera saya sih Mas. Kamera laptopnya... Ya itu cahayanya terlalu redup juga itu. Nah, ini kan seger nih, walaupun saya belum mandi tapi kan gua bisa seger. Kemarin sih sudah dikasih kisi-kisinya sama Mas Fahmi. Gimana caranya kita nge-zoom tapi bisa cahayanya bisa seger tanpa cahaya buatan ini sama sekali, cahaya alam. Gitu. Kemarin, nah kalau misalkan mau lebih terang lagi, nah gitu ya. Cuma digeser nih ada. Gordon. Iya Mas. Oke. Ini depan-depan saya padahal juga ada ini Mas, ada light ini. Tapi kalau dinyalain nanti cerah banget jadinya. Coba kayak apa? Emang nggak ada ininya? Apa outputnya bisa dikecilin, gedein nggak ada? Ada sih Mas ini. Pakai apa Mas ya? Ring flash atau apa? Ini pakai ini, lighting yang buat fotografi Mas, gede itu Mas. Oh keren malah itu. Terang banget benar. Yang di dalamnya pakai bolham atau pakai ya, yang ada bolham. Oh, gitu. Pakai dong biar kelihatan dong, biar seger. Okay. Coba kan moderator juga harus kece tampilannya. Ya, bebas. Tapi aman, suara saya aman ya? Oh, Mas, terdengar jelas kok. Oke. Coba. Yang sudah ready boleh, lumayan ada beberapa waktu kalau mau curcol-curcol boleh. Silakan, boleh mau nampilin kameranya juga boleh. Ini sudah ada 18, berapa menit lagi nih? Ada rekamannya enggak? Oke. Ini di grup juga ada yang tanya Riana Widya. Namanya sama kayak istri saya. Ada rekamannya enggak? Ada. Sudah direkam dari awal. Wah. Yang pertama sudah dapat. Nah, itu lumayan lah. Tadi kayak orang sakit Mas, di sininya lebam, di sini lebam. Nah, ini enak ya, lumayan enggak? Oke. Padahal di belakang ada jendela ya. Wah, itu bisa dimanfaatkan natural jadi lebih apa ya? Soft. Enak. Itu. Tapi fleksibel sih. Jadi biasanya kalau misalkan zoom-nya malam-malam ya pakai lighting-lighting juga gede. Itu enaknya pakai artificial kita bisa mengkondisikan kebutuhannya. Kalau ini masih sore sampai jam 5 masih aman jadi udahlah. Yang simple tapi bisa mempah. Oke, buat teman-teman yang lain boleh ada waktu berapa menit mau
curhat-curhat boleh, yang udah motret apa gitu boleh diinfokan. Kenapa sih kendalanya, terus punya problem apa. Terus nanti banyak sih di tips yang ke-13 sampai 20, lumayan ada ini lagi, ada insight lagi yang di mana akan lebih kaya untuk penyempurnaan dari part 1. Ke 19 lumayan. Mas, bisa kita mulai, Mas? Boleh, boleh. Oke. Baik, teman-teman, untuk kelas sore pada sore hari ini, untuk kelas-kelas fotografinya bisa kita mulai. Sedangkan nanti untuk persiapan, siapa yang kira-kira perlu ditanyakan ataupun perlu dicoba sampaikan kriteria kendala ataupun materi-materi yang mungkin bingung dari materi sesi pertama atau nanti yang sesi kedua bisa langsung ditanyakan. Gitu ya. Oke, baik, untuk selebihnya, untuk waktu, saya serahkan ke Mas Sigit untuk penyampaian materi. Monggo, Mas Sigit. Oke, terima kasih. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya, dikasih kesempatan yang kedua nih. Jadi, alhamdulillah, dan ada 19 partisipan. Kemarin berapa saya lupa sih, ya kurang lebih di berapa, kemarin ada 30-an kayaknya. Jadi mungkin lagi pada sibuk kali ya. Ya semoga teman-teman di sini sehat ya, tetap semangat dan selalu memberikan manfaat. Jadi yang saya akan tanyakan pertama adalah PR-nya sudah dikerjakan belum? Nah itu yang penting. Kalau PR-nya belum dikerjakan tentunya akan sulit ya. Jadi evaluasinya gitu, sudah sejauh mana pemahamannya, sudah sejauh mana motretnya. Pasti ketika praktek itu akan ada kendala-kendala baru gitu. Nantinya bisa jadi pertanyaan-pertanyaan yang baru gitu. Oke ya, kita lanjut aja lah untuk yang tips ke-13. Kemarin sih sampai 12 kalau nggak salah. Oke, ini yang ke-13. Oke, sudah tampil ya? Sudah tampil ini? PowerPoint-nya sudah tampil? Sudah, Mas. Oke, ya. Soalnya kemarin baru aktivasi, apa namanya, Windows, bukan Windows, apa? Microsoft Office-nya error. Nah, sekarang udah mulai, udah. Normal lagi. Oke. Semangat pagi. Ini sama kayak kemarin. Nah, buat yang belum follow, silakan follow. Ya. Ada beberapa, nanti bisa ditanyakan di beberapa Instagram ini, bisa di DM. Ada beberapa karya-karya yang menurut teman-teman ini unik, menarik. Boleh langsung ditanyakan. Oke. Nah, ini. Bentar, saya pindahin. Untuk yang ke-13, motretnya dekat-dekat jendela aja. Kenapa? Ini simpel sekali, artinya sebelum masuk ke pembahasan lighting artifisial itu lighting yang buatan. Yang kayak misalkan kalau pernah zaman dulu kita motret pas foto, ada lampu, ada softbox kotak, nah itu lighting buatan. Jadi memang dibuat oleh manusia. Beda kalau lighting ambience kayak cahaya matahari, ya kan, itu memang sudah ada, sudah diciptakan oleh Tuhan kita. Nah, untuk yang ini kita motret sesederhana mungkin dengan memanfaatkan cahaya yang ada. Jadi usahakan memotret dengan jendela, dekat dengan jendela. Oke. Okay. Nah, kayak gini. Nah, ini motret dekat dengan jendela. Itu produknya adalah apa itu? Kue ya, cake ya. Ada lagi. Nah. Simple. Jadi yang dihasilkan sebenarnya kalau motret dari jendela itu soft ya, karena dia tidak
direct, tidak langsung matahari mengenai si produknya, tapi dia memantul kemana-mana, jadi menghasilkan cahaya yang soft. Nah, kayak gini. Ini kan dari jendela juga. Oke, ini juga ada jendela dari atas, ini juga ya. Karakter yang dihasilkan soft. Nah, ini balik lagi ke pembahasan yang kemarin, yang part 1. Nah, ini kalau lighting-nya dari seperti ini dari mana? Dari samping, dari belakang, dari depan, dari atas? Ini dari belakang ya, backlight, tapi semi ke top light dari atas. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan. Nggak harus dari jendela, tapi bisa dibuka pintu, sehingga cahaya yang masuk banyak. Nah, tinggal kita kebutuhannya, mau sebanyak apa. Kalau misalkan pancaran cahayanya besar, ya pintunya dibuat besar. Kalau mau kecil, ya kecil. Tinggal disesuaikan aja. Nanti kalau mau disoft-kan, bisa dikasih diffuser yang kemarin saya bawa itu bulatan itu. Itu bisa. Nah, ini motret sampai naik-naik tangga. Ya, ini motret bayi. Kebetulan kalau untuk motret bayi pas banget untuk motret di samping jendela, karena satu, bayi itu kan lembut ya. Jadi kalau kena sinar cahaya yang lembut itu sinkron. Beda halnya kalau misalkan cahayanya kontras. Selain hasilnya kurang nyaman, terus dari bayinya juga nanti akan terganggu lah, silau. Gitu. Nanti akan ada pembahasan lighting quality. Lighting quality itu terbagi ada dua, soft dan kontras. Nanti kita bahas. Oke. Okay. Nah, ini sebenarnya kalau misalkan PR-nya dikerjakan, nah nanti akan hasilnya beragam, hasilnya berbeda-beda. Akan seperti apa? Oke. Okay. Ada lighting quality. Nah, ini dia. Lighting quality terbagi dua. Coba lihat sampel dari si telur ini. Ada dua sampel. Coba. Pasti akan terasa ya bedanya ya. Yang kiri, ini telur, dengan cahaya yang kira-kira lembut apa kontras. Dan yang satunya, sebelah kanan ini, cahayanya seperti apa? Sama-sama telur, tapi kesan yang ditimbulkan berbeda. Ya, berbeda. Nah, yang pertama adalah soft light. Cahaya yang lembut. Dan yang kedua adalah hard light. Cahaya keras. Oke, jadi di sini saja. Sebenarnya ada tiga, ada diffuse light. Cuma pahami dua ini saja. Nanti ketika kita melihat produknya, akan bisa langsung, wah ini baiknya pakai cahaya yang seperti apa. Oke, ada lagi. Ya, ini juga telur sampelnya biar gampang, biar nggak kemana-mana. Nah, beda ya. Telurnya yang disangkar sama telur yang dipecahin berantakan dengan kualitas cahaya yang berbeda. Hasilnya pun berbeda. Ini yang soft light, ini yang hard light. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian ada lagi, nah ini juga sama nih, nggak tahu telur apa macam-macam. Ya, berbeda ya. Feel-nya berbeda. Ya, pesannya berbeda. Jadi teman-teman bisa merasakan nih, sudah mulai merasakan untuk dua karakter cahaya antara soft light dan hard light. Itu karakternya seperti apa. Biasanya kalau soft light, itu shadow-nya ini ya, tipis ya, artinya tidak gelap total. Beda kalau kayak hard light, ini kan antara highlight dan shadow-nya terasa banget. Oke. Okay. Nah, yang ke-15, putih, abu-abu, dan hitam. Ini wajah saya kemana ya? Kok nggak bisa nongol ya? Kenapa ini? Tunggu. Tadi nongol. Oke, kenapa putih, abu-abu, dan hitam? Ya,
putih. Jadi kita menyiapkan background minimal ada 3, putih, abu-abu, dan hitam. Udah, ini aja dulu basicnya. Nah, bisa dengan kain, bisa dengan papan atau karton, ya, atau bisa dengan macam-macamnya. Misalkan saya di sini punya beberapa macam-macam background. Kok nggak keluar ya ini tampilan saya? Ini dari triplek, dari dua macam. Gitu. Ada lagi yang ini beberapa background-background kayak warna. Ini banyak bisa kita beli di apa? Toko buku, peralatan tulis. Ya, ini ada yang putih juga. Mas, ini kok saya nggak nampil ya? Kenapa ya? Wajah saya nggak nampil. Apa ini masuk nggak? Terekam nggak? Ini yang putih juga, ada putih marmer. Kenapa? Oh, ini sekarang nampil. Hilang. Nah, sekarang kelihatan. Oke. Ya. Ini ada yang model marmer, tapi gulungan. Saya punya beberapa, ada yang gulungan, ada yang memang kayak triplek, ada juga yang kayu beneran, tergantung dari kebutuhannya. Kalau misalkan motretnya keluar, saya bawanya ini lebih ringkes. Tapi kalau motretnya di dalam rumah, ada yang pakai ini. Nah, ini juga ada. Ini papannya asli, kayunya asli dari Jati. Ini disupport dari Atik Rustik. Nanti bisa lihat di Instagramnya. Kalau misalkan mau mainan-mainan kayu-kayu rustik, bisa kepoin Instagramnya. Oke. Tadi ini putih ya. Terus ada lagi yang apa lagi? Oh, ini nggak nampil. Ada abu-abu. Abu-abu. Nah, ini. Untuk abu-abu sendiri, kesan yang ditampilkan adalah dia lebih elegan ya. Warnanya lebih natural. Dia juga ada ini. Ada beberapa. Ini ada abu-abu. Nah. Ini banyak tersedia di marketplace. Kalau ini saya disupport dari Elmosa Prop. Nah, Instagramnya itu banyak sekali, bukan hanya background, tapi perintilan-perintilan lainnya, properti dapur, properti macam-macam, semua ada di sana. Nanti bisa saya share di grup WA ya, kalau butuh Instagramnya. Kemudian ada lagi, nggak mau jalan. Nah, ini. Sama abu-abu. Nah, ini yang abu-abu. Tampilan saya yang terus. Oke, kemudian yang hitam. Nah, background hitam banyak, pakai apa aja bisa, ada yang gulungan juga. Hitam dengan tekstur bercak-bercak ini ada yang polos ada. Jadi kalau misalkan motretnya keluar di restoran atau apa, saya bawanya begini, simple, cuma bawa 3 selongsong putih abu-abu. Tergantung nanti permintaannya. Kalau misalkan ada yang coklat juga, kita ada yang gulung juga. Jadi diambil yang sesimpel mungkin. Oke, kemudian ini. Ya. Yeah.
sekarang ke yang 16, gunakan prop yang ada. Prop yang ada apa sih? Misalkan untuk pertama kita motret ya, kita cari aja, misalkan kita motretnya makanan ya, kita bongkar aja dapur, pasti ada yang namanya spatula, ada yang namanya sendok, ada yang namanya garpu, ada yang namanya sumpit. Itu kita bisa manfaatkan untuk prop, untuk pendukung dari objek utamanya. Ini ada juga, ya. Bentar. Kok nggak bisa ini? Kemudian, nah ini beberapa alat-alat yang ada di dapur. Nah, kita bisa manfaatkan juga batu-batuan, terus tanaman, pasir bisa kita manfaatkan, dan ini bisa dicari gratis lah, bisa. Atau misalkan kalau beli juga, kalau pasir itu nggak usah jauh-jauh, kita nggak usah ngambil ke laut, kita bisa ambil di beli di tempat ini apa akuarium ikan itu biasanya banyak macam-macam, ada yang benar-benar putih, ada yang warna, ada yang lebih ke coklat muda, macam-macam gitu. Terus kemudian, nah ini juga sama kayak batu ya, kan lebih menarik ini. Terus ada beberapa tanaman, makanya di belakang saya juga di sini ada tanaman, di belakang banyak banget. Fungsinya adalah untuk ini, menambah properti, menambah ini ingredientnya di setiap pemotretan. Nah ini ada yang jual juga, bisa bikin juga dari polyfoam. Polyfoam, tahu polyfoam? Polyfoam tuh kayak semacam styrofoam, tapi dia lebih padat. Jadi tidak ada tekstur bulatan-bulatannya. Jadi kalau dibentuk lebih mudah, nanti bisa tinggal dicet. Kalau misalkan pengen versi murahnya, kalau beli pun ada di Shopee, di Tokopedia, lengkap sekali. Oke. Kemudian ada lagi. Nah, ini. Yang perlu dilakukan untuk pertama kali adalah ATP. Apa sih ATP itu? Ada yang tahu? ATP itu amati, tiru, plek. Nah, kalau bahasa Jawanya plek itu ya sama gitu. Enggak ada bedanya. Nah, amati, tiru, plek. Misalkan kayak gini, tunggu, masih loading. Nah, ini yang kemarin juga sudah saya share sedikit. Ini sebenarnya hasil karya dari murid saya di Papua, di mana namanya Sentani. Jadi kemarin motret, gitu kan, datang ke Jogja, belajar, minta belajar sama saya. Kemudian sebenarnya untuk sesi ini udah disediakan model, cuma karena dia pemalu, dia bilang, udahlah, Mas Sigit aja modelnya. Jadi ketika sudah bisa mempelajari fotografi, terus lightingnya dengan baik, artinya dia mencari referensi. Jadi ini proses pertama, amati, tiru, plek, ATP tadi ya. Jadi referensinya yang ini sebelah kiri ya. Kemudian ini saya sendiri. Jadi yang diperhatikan adalah keseluruhan, artinya background-nya sama-sama hitam, terus arah datang cahayanya persis. Ya kan, ada highlight di pipi, sama di sini juga referensinya sama, cuma memang ini beda kualitas hidung saja. Jadi ini memang bule ya, cuma yang diperhatikan adalah arah datang cahaya. Nah, kalau basicnya sebenarnya ini arah datang cahaya dari mana, dari side light yang lain ya, side light tapi agak belakang gitu. Jadi kalau ngerjain PR pasti nanti oh iya kayak gini, oh iya, oh kurang geser ke sini nih. Nah, ini yang dilakukan ketika sudah bisa mempelajari fotografi, kemudian pengen berkarya. Kan banyak tuh yang bertanya,
gimana sih bikin karya yang bagus? Gimana sih tadi ada juga di apa, di grup WhatsApp? Ini foto apa namanya buket ya? Biasanya fotonya begini begini gitu kan. Terus saya kasih referensi banyak. Nah itu fungsinya untuk ATP. Jadi tidak dipusingkan lagi. Udah contek dulu aja gitu. Ketika memang sudah sesuai dengan tujuannya, nanti kita bisa lanjutnya. Oke, next. Nah, ini juga kan. Lightingnya sama. Ada di samping kiri, samping kanan. Ya, di depan juga, di belakang juga. Nah, lightingnya persis sama. Shadow-shadownya juga mirip. Nah, ini. Jadi, proses utama ketika sudah bisa memotret ini untuk membuat konsep untuk mencari referensi ya. Oke ya, ini juga karakternya sama ya. Ini tadi juga ya kan? Persis tuh. Sebelum tadi si siapa? Moderatornya sebelum pakai tambahan lighting, nah karakternya kayak gini. Jadi ini kalau misalkan biasanya kalau misalkan kita nongkrong di kafe ada lighting di atas atau kita di meja belajar ada cahaya lampu di atas yang karakternya kayak gini. Ini cahayanya dari atas, top light ya. Nah, efeknya apa? Karakter-karakter kayak gini biasanya diperuntukkan untuk hal-hal yang mistis ya kan. Serem karena memang ada shadow di mata, di hidung dan di bawah leher. Kemudian nah udah. Ya kayak gitu, amati, tiru, modifikasi. Kayak misalkan tadi kita lihat di mana tadi? Kelas online. Nah, ini juga. Tadi ada pertanyaan dari siapa ini? Nah ini ya. Nah ini bagi Mas Sigit nih ya. Kalau misalkan foto buket gimana biar catching gitu. Sama untuk buat bunga bareng model karena sejauh ini cuma foto di depan badan aja seperti yang saya kirimkan. Ya memang foto yang biasanya seperti ini. Mana belum tampil. Nah, kayak gini. Ini banyak sih artinya untuk foto-foto katalog seperti ini. Cuma kalau untuk kita bisa bersaing di pasar, di market yang lebih luas lagi untuk bisa lebih menarik lagi pembeli, artinya kita harus naik level. Motretnya harus lebih unik lagi, lebih menarik lagi. Terus yang kedua, nah seperti ini. Ya kan? Ini cuma menampilkan antara buket dan orangnya sebesar apa. Cuma dari sisi lain kan sayang banget itu motretnya ada apa? Jendela di belakang dengan refleksi macam-macam, ada pagar, ada langit, ada pohon yang dari kajian fotografinya sih tidak begitu menarik. Karena ini kalau mau sekalian polos, polos sekalian. Nah, ini kan mengganggu sekali. Nah, kemudian saya kasih beberapa referensi untuk yang misalkan kayak ini pakai leveling boleh, dikasih level kan. Terus ini pakai aktivitas juga, modelnya tidak harus nampak langsung ke kamera ya. Di sini di poin ini bagus nih untuk taruhin buket yang memang bisa yang nantinya untuk dipromosikan atau dijual di sini. Ada lagi yang seperti ini juga ada ya. Tidak harus dengan wajahnya dipenggal pun enggak apa-apa karena memang yang dijual adalah buketnya. Bukan modelnya ya. Modelnya pun pakai baju yang memang tidak menonjol. Ya. Pakai baju yang sederhana agar si produknya menonjol. Kemudian ini ya, dikonsep dengan apa ya, seakan-akan kayak rambut. Nah, ini juga bisa digantung. Banyak hal. Nah, ini juga menarik sekali.
Ini untuk menunjukkan bahwasannya kita memang benar-benar serius gitu di bisnis buket ini, di bisnis bunga ini gitu. Jadi memang stoknya banyak, stoknya melimpah, jadi menginformasikan kalau di sini beragam varian segala macam ada. Menarik ini. Jadi bleber berantakan semua itu, ini menarik. Ini juga bisa dipegang sederhana dengan background diblurkan tentang lebih menarik. Ada yang dipegang begini. Ini juga menarik karena memang ngeblend ya antara warna si biru ini dengan si bunganya dan si apa namanya jaketnya. Nah, ini di matang sawah juga bisa dengan sepedanya. Ini menarik. Ya. Nah, ini lebih ke konsep ceria. Nah, ini memadukan background-nya juga ya. Jadi akan lebih enak dipandang ketika memang background dan objek utamanya selaras. Baik dari bunganya atau pemakaian si wardrobe si model. Dari warna kulit juga akan selarasnya akan menarik. Nah, begitu ya. Oke, okay, kita balik lagi ke slideshow. Oke, okay, ini. Tunggu. Dari sampai mana hitam udah ya? Oke, okay, amati, tiru, plek. Nah, jadi sekarang udah nggak usah bingung-bingung lagi. Saya punya produk nih, pengen dikonsep kayak gimana ya? Udah. Sekarang ada Google, ada Pinterest.com, itu menarik sekali itu karya-karyanya di situ. Banyak beberapa fotografer-fotografer ternama juga posting di situ. Jadi kita bisa cari referensinya sebanyak-banyaknya. Itu akan menarik di situ. Nah, setelah kita bisa tadi ATP, amati, tiru, plek, kemudian ATM. Apa ATM? Amati, tiru, modifikasi. Oke. Okay. Ya. Next. Oke. Okay. Nah. Ini ada coret-coretan apa lagi? Ini sampelnya. Kayak motor ini, motor kan zaman dulu ya udah cuma dua aja rodanya, sekarang dimodifikasi agar lebih menarik, agar lebih diminati banyak orang, agar memiliki hal unik, ya kan? Jadi ciptakanlah dengan ban satu ban. Kemudian ada yang bikin bosen kalau misalkan cuma roda satu dan di darat, bikin yang bisa terbang. Gitu. Nah, sama halnya di fotografi juga seperti itu. Nah, kayak gini sepeda gitu kan. Adalah di konsep dengan konsep unta gitu. Jadi yang namanya modifikasi nggak harus modern, nggak harus teknologi tinggi, jadi bebas berkreasi. Gitu ya. ATM. Jadi nanti kalau udah dapat referensi dan sekiranya kita bisa foto dengan referensi yang sama, ya udah kita mau modifikasi bisa misalkan makan mie ayam gitu. Dan foto referensinya cuma ya udah sepiring mie ayam dengan ada mie dan mie, ada ayam, ada sawi, ada sumpit gitu. Terus kita modifikasi biar lebih menarik. Oh, mie ayam terbuat dari apa sih? Tepung. Oh, tepungnya kita sajikan dengan ada mangkuk di situ, apa tepungnya yang sudah diuleni gitu. Terus ada apa lagi? Biasanya kalau itu mie ayam berarti bahan dasarnya ada bawang, ada garam, ada apa lagi? Ada sayuran sawi yang misalkan masih utuh belum dipotong-potong, nah, gitu. Misalkan ada baksonya ya, ada daging, ada bakso-bakso yang misalkan belum jadi atau memang sudah bulat-bulat gitu. Jadi itu modifikasinya gitu. Nah, biar menarik mie ayamnya gimana? Oh, backgroundnya pakai warna merah lah, gitu. Karena konsep mie ayamnya pedas gitu kan. Oh, kalau cuma warna merah doang kurang nih, kasih taburan lada, kasih taburan pupuk cabe atau cabenya, nah, itu kan modifikasinya gitu. Terus misalkan biar terlihat kayak baru mateng, udah kita bisa kasih asap. Asapnya macam-macam, bisa dari nge-vape, disembur, nanti difoto masuk. Kalau di fotografi ada namanya smoke gun, itu
khusus sendiri. Jadi itu modifikasi-modifikasinya seperti itu. Oke, kemudian ada apa lagi? Nah, kalau sudah bisa ATM, sudah bisa modifikasi, ya udah kita benar-benar kreatif tanpa batas. Nah, saya ada beberapa kumpulan beberapa foto-foto yang memang orang-orang yang motret itu memang dia liar sekali. Kayak misalkan di ini. Oke, masih loading. Belum kelihatan ya? Wah. Oke, kelihatan ya. Ini tadi standar lah, artinya dengan. Nah, ini bisa kita, kalau misalkan melihat referensi yang memang, kok ada shadow-nya sih? Shadow pohon kelapa, shadow apa bocoran-bocoran. Nah, ini kayak gini. Jadi memang kita harus pahami arah datang cahayanya dulu. Jadi yang kemarin suruh bikin PR itu ada front light, ada back light, ada side light, ada top light. Nah, kita kan biar tahu nih dari mana sih cahayanya. Biasanya kalau cahaya dari kiri, shadow-nya ke kanan, udah otomatis gitu. Nge-cross. Nah, kalau misalkan pengen bikin shadow-shadow seperti ini, berarti highlight-nya ini dari sebelah kiri ya. Shadow-nya ke sana. Nah, dari sini nih. Pasti nge-cross seperti itu. Oke, kemudian ada lagi. Oh. Nah, ini yang bikin karakter soft dan kontras. Ini ada cahaya, tapi di-diffuse, disaring. Nah, pakai kemarin yang sudah saya tampilkan, diffuse. Nah, itu kan efeknya karena disaring itu soft. Nah, ada lagi, nah ini. Jadi kalau misalkan motret burger yang dia terbang-terbang, ini prosesnya kayak gini. Disangkutin pakai kawat. Ada light stand 2 begini. Nanti ada proses editingnya memang ini. Kawatnya nanti dihilangkan. Cuma di awal kan sudah terlihat bentuknya. Roti paling atas, ada sayur, ada sayuran, ada apa lagi tuh, ada beef-nya, ada apa namanya, kejunya, itu kayak gitu. Ada lagi, nah ini juga bisa nih, kenapa dia pakai aluminium foil? Kalau misalkan di rumah punya cahaya dengan lampu belajar, nah mungkin kalau sudah dicoba, kok lampunya kontras ya, menuju ke satu titik. Dibuatlah ini, ada penampang yang besar agar sorotannya, agar pancarannya dia lebih luas. Nah, ketika luas menghasilkan cahaya yang soft. Gitu. Pokoknya, makanya kenapa ada softbox yang ukuran 60x60, 90x90, ada yang 120x90. Nah, itu fungsinya adalah ketika penampangnya semakin besar, itu hasilnya akan lebih soft. Nah, jadi kalau misalkan kita mau irit-irit, ya udah, apa yang bisa dilakukan di rumah bisa dilakukan. Ya, pantulannya nggak harus pakai aluminium foil, bisa pakai kertas warnanya terang putih itu udah bisa. Itu ada lagi. Nah, ini proses pembuatan softbox juga. Jadi jangan berpikir fotografi itu mahal, itu harus dengan alat-alat yang mahal, dengan kamera yang mahal, dengan HP yang mahal, tidak. Bisa kita manfaatkan dengan alat-alat yang ada di rumah. Jadi sebenarnya yang selalu kita lihat adalah hasil jadinya ya. Sebenarnya dapurnya itu memang tidak banyak orang share gitu. Tapi sekarang dengan adanya era digital, semua berani untuk nge-share dapurnya. Jadi nggak apa-apa, ketika motret pasti berantakan. Tapi kan yang kita hasilkan kan hasil akhirnya. Nah, kayak gini ya kan pasti berantakan tuh. Fokusnya di piring dan di beberapa ornamennya ya. Ternyata di sana ada patung Buddha, ada apa, ada block note, ada segala macam. Kan itu nggak masuk dalam frame. Pasti biasanya.
mau bertanya Mas Sigit. Oh, boleh, boleh. Siap. Gambar-gambar yang Mas Sigit sampaikan nggak di preview besar Mas Sigit, jadi masih kecil-kecil. Iya. Ini barusan ini. Iya, ini masih di saya masih kecil. Oh, bentar. Ya, saya ini dulu, stop share dulu ya. Iya, kadang sering gitu. Tunggu. Nah, sekarang udah gede? Udah ya? Kasih info. Tampilannya sudah besar? Belum, Mas. Masih sama. Masih sama? Iya. Dia berupa apa? Thumbnail? Kecil-kecil? Iya, thumbnail. Iya, ya, kecil-kecil. Kok nggak mau ya? Bentar. Ini coba di... Saya belum gambar besar. Tunggu. Tunggu, mana tadi? Sekarang sudah besar? Untuk foto agak susah. Sudah, Mas. Sudah, iya. Nah, sekarang lebih besar? Ini udah lumayan besar. Ya, sudah. Ya. Oke. Ya. Tadi udah lumayan berjalan banyak ya. Tadi sampai mana? Udah sampai sini nggak apa-apa ya? Kelihatan ya? Ya, kelihatan. Nah, kan untuk motret ini mengambang, kadang untuk orang awam melihatnya, wah itu mah editan gitu kan. Nah, ini prosesnya digantung-gantung seperti ini. Nah, tuh. Kelihatan nggak? Memang agak pecah ya, karena ini dari internet. Nah, itu prosesnya itu dikasih tiang, dikasih ini, kan? Isinya terbang, nah ini. Terus ada lagi, nah ini, nah hasil dari bayangannya itu memang eksperimen ya, karena memang kita harus terus mencoba, terus mencari benda-benda yang sekiranya ini menarik nih, kalau misalkan kena sinar, efeknya seperti ini. Gitu. Ini juga kan hasil buatan ini ada mika, terus dikasih apa ya, bisa di print di digital printing itu dikasih blok-blok putih juga begini, ketika ada kena sinar dari samping kanan, efeknya seperti ini. Ini kan akan lebih menarik ya. Artinya yang namanya seni itu tidak terbatas. Kita boleh berkreasi apapun. Jadi lebih menarik lagi hasil dari kreasi tangan kita. Kalau beli sih banyak, tapi kan bisa jadi saya beli, teman saya beli, teman-teman di sini beli. Oh sama aja gitu kan. Jadi memang ada beberapa yang memang harus kita kreasi dan itu akan jauh lebih menarik dan beda. Oke, motret di mana aja ini? Juga di mana ini? Entah di ruang belakang atau dapur. Nah, ini juga bisa di custom juga, tuh kan? Tapi ada yang jual juga ini dengan satu apa namanya? Bisa ada beberapa lampu. Ya fungsinya ketika lampunya banyak kan kita bisa memainkan intensitasnya. Kalau lampunya satu mungkin ya biasa, dua lumayan terang, tiga terang, kalau lima makin terang. Jadi ketika kita bisa mainkan intensitasnya lebih menarik. Jadi kapan kita butuh yang kontras, butuh yang soft, butuh yang penyebarannya lebih lebar, butuh yang menyempit, itu bisa kita kreasikan. Jadi buat kemarin, pertemuan kemarin ibu siapa nanya gimana sih caranya untuk bisa dapetin cahaya yang soft, lagi-lagi, ya kita buat penampangnya semakin besar itu semakin soft. Kalau lampunya kecil, ada center kecil, ya pasti kontras. Ada lagi, nah ini, ya, motretnya paling paling mudah, paling gampang itu di jendela. Nah ini juga bisa di luar. Artinya kalau di luar kita tinggal ini pahami lagi lighting quality-nya, mau kontras atau soft. Nah misalkan di jam 12 siang. Itu biasanya terik ya. Pasti hasilnya cahayanya kontras. Tapi tidak melulu kontras, bisa saja jam 12 siang itu lagi mendung. Jam 12 siang itu lagi banyak awan sehingga mataharinya terdiffuse awan. Awan itu kayak penyaring juga.
artinya bisa dikondisikan nih, pengen soft nih, tapi motretnya kok harus jam 12 ya, karena jam 1, jam 2 punya kegiatan gitu, itu bisa dikondisikan. Ya, kayak pemotretan seperti ini juga kan bisa dikondisikan. Di mana saja motretnya. Nah ini kan sebenarnya dapurnya gitu, nanti hasil akhirnya sebenarnya ya ini, lingkupnya di background putih aja. Gitu. Ada lagi, nah ini sama, nah ini. Ini kan untuk mendapatkan background apa nih warnanya, peach atau krem ya. Ya cuma gitu modelnya, tempel pakai lakban dan bisa dibeli di toko-toko ini ya, alat-alat tulis ya. Ya gitu. Terus ini juga sebenarnya pakai hebel, tinggal dipukul pakai palu. Nanti ada bongkahan-bongkahannya yang abstrak, ini menarik juga. Ya ini dapurnya kayak gini, pasti berantakan, nggak yang pasti bakal rapih, pasti bakal bersih. Nah kayak gini, nah ini menghasilkan, ada lagi nih shadow apa lagi nih, nggak tahu nih di jendelanya dikasih apa, dapat shadow yang memang bergelombang-gelombang ini. Dan ini akan menarik sih, artinya tidak selalu lightingnya yang terang-terang semua, redup-redup semua. Ini menarik sih. Jadi yang memang bikin seni tidak ada batasnya seperti ini. Kita selalu bisa mengkreasi hal-hal yang memang kita bisa konsepkan, baik dari alat-alat yang ada di rumah ataupun memang kita buat sendiri. Ya, ini di belakang rumah. Nah, ini ada juga box ya. Ini pasti ada yang nanyain. Banyak sih yang jual itu box gitu kan. Itu gimana sih gitu kan. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan, cuma memang akan terbatas. Apalagi yang box-nya yang sudah dilengkapi lampu-lampu gitu kan. Semuanya nyala, atas nyala, kanan kiri nyala, belakang nyala, otomatis intensitasnya sama, yang dihasilkan adalah fotonya ya cuma terang aja. Kesannya kayak slide yang di pertama, di part pertama, itu foto dengan arah datang cahaya front light. Semuanya terang, shadowless, tipis, nggak ada shadow bahkan. Nah, itu yang dihasilkan. Nah, tapi kalau yang untuk kasus ini custom sih sebenarnya. Ini bikin kotak pakai kardus, terus dibolongin, dikasih kain atau kertas kalkir. Nah, jadi kalau punya apa lampu belajar lebih dari satu, ini tiga, ini satu atas. Ini kiri di ada juga, kanan di ada juga. Nah, itu. Jadi ketika disaring hasilnya soft. Beda kalau misalkan langsung ya, tanpa box ini ya, langsung mengenai objek itu kontras. Dan ada beberapa produk yang memang kurang pas. Oke, lagi. Nah ini ada diffuser, fungsinya adalah untuk melembutkan cahaya yang datang ini lewat jendela, disaring juga agar menghasilkan cahaya yang soft. Di sini ada styrofoam. Di sebelah kirinya fungsinya adalah untuk mengendalikan shadow. Shadow-nya kita pengen ada, tapi jangan terlalu pekat. Nah, dibuat. Bisa pakai styrofoam, bisa pakai karton, bisa pakai apapun yang sifatnya memantul. Gitu. Oke, kemudian, lagi nggak? Ini udah habis ya. Oh, nah ini. Ini cuma kardus dibuat. Ini untuk produk-produk katalog, bolehlah ini disarankan. Untuk background-background yang putih, biasanya kayak produk-produk fashion, sepatu di Zalora, itu memang butuh background yang putih saja. Ini bisa dilakukan. Tapi nanti dengan, kalau misalkan pengen yang lebih editorial itu foto yang dikonsep. Ada beberapa ornamen, ada beberapa ingredient, ada beberapa objek-objek pendukung gitu, kalau pakai ini agak susah ya. Nah ini pakai apa ini, wadah apa ya, oh bekas ini kayaknya salmon mentai itu atau lasanya. Ini fungsinya sama, agar cahayanya lebih memancar, lebih lebar, sehingga nanti efek cahaya yang didapat adalah soft. Nah ini juga nih motret baju. Bisa, nggak harus pakai karton atau background putih. Udah, ada pintu yang putih, cantolin, paku, jebret, udah. Jadi, nah ini juga bisa di custom. Nah, pakai payung mungkin
Teman-teman pasti udah paham ya, kalau misalkan kita ada acara wedding, kenapa lightingnya pakai payung? Nah, itu fungsinya adalah untuk menyebar, agar tidak hanya mantennya saja, nanti ada keluarganya, ada sahabatnya, ada gengnya, itu bisa mengcover lightingnya. Beda kalau lightingnya tidak dilengkapi dengan payung ini, ya udah spot aja. Jadi tergantung arahnya, ketika arahnya ke mantennya ya udah dia paling terang, yang lain gelap. Nah, ini fungsinya untuk menyebarkan cahaya payung ini, ya. Jadi pasti sering lah ngelihat di studio atau di acara-acara nikah. Gitu, ini jam berapa? Nah, ada juga nih pengen motret, kemarin udah dibahas tentang atau angle ya dari atas, apa namanya? Namanya flat lay atau high angle. Atau ada istilahnya lagi bird eye, mata dari burung. Nah, istilah-istilahnya akan berkembang sih. Nah, ini pakai paralon, ya kan? Terus menghadap ke bawah. Fungsinya adalah itu tadi dengan kamera HP kemarin ada di poin berapa? Ini kan harus ada jeda shutter-nya dan kita harus memegang dengan erat. Kalau kita misalkan tidak punya tripod, nah ini caranya. Jadi bisa di timer, hitungan 3 detik atau 5 detik, spread dengan kondisi yang stabil. Ini ya itulah seni, kita harus bisa mengakali lah untuk bisa mendapatkan hasil yang bagus, tapi dengan budget yang minim. Nah, ini dengan karton kuning, misalkan kayak gini. Nah, ini kan sama nih, mirip ya. Tinggal digelar aja. Nah, kondisi cahayanya memang ini agak di atas, tapi agak ke belakang dikit. Gimana membacanya? Ini ada shadow-nya. Ya, agak atas, tapi belakang sedikit. Nah, gitu. Ini menarik juga. Jadi, ini produk apa ya? Minuman. Karena di sini ada lemon, pastinya ya minuman nih. Minuman herbal mungkin ada kayu manis segala ini. Jadi tidak masalah untuk beberapa foto yang memang kontrasnya tegas. Banyak juga foto-foto yang kontras tegas tapi menarik. Ini dengan background konsepnya kayak tembok ya, keramik di tembok ya. Dan ini banyak dijual gitu. Jadi nanti saya kirim link-nya ya untuk Instagram-nya kalau misalkan ada pertanyaan di mana sih beli background, di mana sih beli prop, di mana sih beli perintilan-perintilan lainnya untuk mendukung produk yang kita foto. Ada Instagram-nya ada Elmosa Prop, ada apa namanya mau jual prop nanti kalau saya lupa tanyain aja ya di grup ya. Nah, ini dari cahaya ini juga, jendela juga. Ada reflektor ini, silver sama putih, pancarannya, pantulannya lebih kuat silver. Jadi misalkan dalam kondisi ini, aduh motret shadow-nya masih terlalu pekat nih, silver yang turun tangan. Jadi dia lebih kontras, lebih kuat lagi pancarannya, ketimbang warna putih, apalagi warna abu-abu. Nah, gini, ini juga tuh kan untuk memotret gimana sih kok bisa sih botolnya bisa melawan gravitasi gitu kan. Ya memang dikonsep, diakalin, dikasih benang, dikasih macam-macam sampai lemonnya ditusuk pakai apa? Lidi atau apa biar bisa berdiri. Nah, ini konsep sebenarnya. Jadi akan jauh lebih berbeda nanti ketika hanya di taruh di ya udah berdiri, botolnya berdiri, jeruknya udah ya biasa. Nah, yang namanya seni kan ya itu, seni itu nggak ada habisnya, nggak ada patokannya. Jadi kita boleh berkreasi selama basicnya, standarisasi dari fotografinya sudah kita miliki. Jadi bebas berkreasi. Ini tadi ada foto bayi juga. Nah, ini salah satu opsi juga. Saya beberapa motret bayi itu juga nggak boleh pakai cahaya yang flash karena akan berbahaya untuk matanya, karena matanya masih rentan, masih belia ya. Jadi memang
kita cari cahaya yang memang natural, tidak bahaya di mata, tidak bikin perih, bikin iritasi. Nah ini dengan cara seperti ini. Jadi kita bisa cari cara agar semuanya berjalan dengan baik. Nggak boleh, karena ada beberapa kasus juga yang memotret bayi dengan flash, bayinya buta, tidak bisa melihat lagi. Itu kan bahaya, oh tanggung jawab besar buat kita. Nah ini juga, nah untuk yang punya restoran kadang-kadang, wah ini punya menu baru nih. Kalau misalkan ngundang fotografer, harus calling dulu, terus harus nego-nego harga, belum tentu pada saat itu bisa langsung datang. Ya, artinya ya udah kita kondisikan di restonya, ini kita punya makanan baru, kita setting, yuk kerjasama sama istri dan suaminya, jepret-jepret-jepret jadi. Nah, jadi benar-benar liarkan saja, tidak harus motret, yuk pulang dulu deh. Karena alat-alat lagi ada di rumah gitu kan, kita pulang aja, yang memakan waktu kan. Jadi memang udah di on the spot pun bisa. Jadi misalkan ada klien yang nanya ada menu baru apa nih, wah, ternyata fotonya belum ada, barusan selesai jadi menunya, ya begini kan, foto dengan cepat dan proses. Nah itu, nah dikasih diffuser lagi ya, fungsinya untuk melembutkan. Terus, nah ini, nah yang dilihat kan tuh banyak ya, sampai ini nggak tahu apa nih, sampai lantainya, sampai ada apa ini kelihatan semua gitu. Tapi kan yang dihasilkan ini sebatas frame yang ada di kamera HP. Tuh nggak apa-apa, ya pemotretan biasa berantakan, pasti berantakan, apalagi fotonya yang melibatkan cairan. Atau misalkan produknya minuman, minuman yang seger, atau kalau kondisi saat ini kolak gitu kan, kolak ada esnya gitu kan, biar menarik, ada taburan es di samping-sampingnya, itu kan akan basah segala macam. Nah di propertinya sendiri ada beberapa background yang memang tahan air. Kalau misalkan kita pakai karton biasa, ya sudah kartonnya bakal rusak. Nah sekarang banyak yang jual memang itu tahan air, mau kena air, mau kena cipratan, aman. Terus ada lagi, nah ini bisa dilakukan di mana lagi nih? Kamar mandi mungkin. Jadi ada ini ya, apa nama? Spray ya, apa namanya di kamar mandi itu. Semprot di situ, disetting di situ. Karena memang mungkin kesulitan ya untuk mendapatkan pancuran air seperti itu. Jadi ya udah ngalah aja, kita setting di kamar mandi. Setting kamar mandi, kasih background, tempel-tempel pakai lakban, itu kreativitas tanpa batas. Nah, ini pasti punya maksud. Jadi kenapa ada apa namanya kardus atau triplek yang menghalangi cahaya agar mendapatkan cahaya yang nggak terang doang, ada gradasinya, ada terang ke gelap. Nah, ini namanya teknik gobo atau cutting light. Banyak hal ya, jadi yang bisa dieksplor bukan hanya komposisi saja, tapi dengan lighting pun, dengan situasi pun kita bisa eksplor. Oke. Nah, ada yang punya lampu tapi dia penampangnya kecil, tidak diarahkan langsung ke objek karena dia tahu, mungkin si fotografer tahu hasilnya akan kontras, makanya dipantul ke atas. Ini kan jadi penampangnya besar sekali, sehingga hasilnya soft. Nah ini juga, ya, cahayanya tidak full mengcover, tapi di situ ada bocoran-bocoran cahaya, menarik juga. Nah ini juga, ya kan? Mungkin yang dilihat akan menarik kan? Nah ini dilakukan entah di mana, di belakang rumah. Ya. Nah, oke, cukup. Lumayan ya. Nanti tinggal ini, berondong dengan pertanyaan. Jadi memang sebenarnya ini harus praktek, kita berkumpul di satu tempat, nanti disepakati mau di mana, terserah, mau kita buat di mana, jadi kayak bootcamp gitu lah. Jadi kita belajar selama 2 hari di hotel atau di mana, tapi benar-benar praktek. Karena memang fotografi itu 80% itu praktek.
teori sebenarnya ya 20%, 15%. Oke, kita balik lagi ke slide ya. Tadi sudah sampai, ini ya. Oke, tadi beberapa pemotretan yang memang kadang untuk mata awam berpikirnya yang motret ya di studio, yang motret ya di tempat yang rapi, yang motret dengan alat-alat yang mahal. Ternyata tidak, untuk menghasilkan sebuah karya bagus tidak harus dengan alat-alat yang mahal. Oke, ini tadi udah ya, kreatif tanpa batas. Udah. Nah, personal project. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman yang sudah punya apa ya, produk yang memang untuk dijual tapi bosan dengan hasil-hasilnya, jadi memang ini selalu saya terapkan personal project. Personal project itu apa ya? Portofolio yang memang kita buat benar gitu, bukan hasil dari customer atau klien yang order ke kita berupa foto. Personal project itu fungsinya adalah senjata kita di mana bikin karya yang semaksimal mungkin agar orang melihat kita ternyata bisa melakukan pemotretan yang lebih baik, lebih baik, lebih bagus. Jadi memang orang berpikirnya, oh dia bisa bikin foto yang luar biasa, foto yang bagus. Pasti yang biasa, ya pasti bisa. Yang sederhana pasti bisa. Kita sudah mencapai puncaknya untuk menciptakan karya yang bagus. Untuk bikin karya biasa kan gampang. Apalagi karya yang jelek. Itu gampang. Kayak misalkan gini, untuk masalah personal project, ini jam berapa? Oke, sebentar lagi. Saya ada komunitas, namanya Ignet Arisan. Jadi ini khusus personal project. Bentar. Loading. Nah, ini sebenarnya saya buat komunitas agar ini wadah untuk berkarya semaksimal mungkin. Konsepnya kayak arisan sih. Kalau ibu-ibu arisan dikocok dapat uangnya. Kalau ini arisan dapat keluar nama, uangnya untuk bikin produksi pemotretan. Kayak misalkan ini. Ini personal project bukan komersil ya. Jadi ini karya-karya siswa juga. Jadi teman-teman nanti bisa lihat di metode arisan. Nah, untuk bisa menciptakan karya seperti ini belum ya. Nah, ini kan tidak bisa dilakukan sendirian. Harus punya tim, harus punya kru, harus punya inilah ya, tim lah. Artinya di sini memotret bukan hanya motret sendiri. Kan harus ada, bekerja sama dengan makeup artist, ya kan, wardrobe-nya, studio, terus kita buat bubuknya. Ini kalau mau lihat proses pembuatannya ada di YouTube saya. Di situ bisa lihat proses pembuatannya seperti apa, itu seru, menarik. Cuma kalau di kita lihat nonton di sini bakalan habis ya, karena durasinya lumayan. Nah, kayak gini. Jadi kayak motret gini. Ini asli, ini topinya hasil dari kreasi kita. Kita buat dari kardus terus tempelin warna segala macam. Ini asli. Semuanya asli. Nah, ini yang dibilang personal project. Untuk apa? Itu tadi, untuk portofolio kita yang memang orang melihat ini spektakuler gitu, menarik. Jadi di mata mentor ini menarik, di mata klien luar biasa nih, bisa bikin karya seperti ini. Jadi imajinasi-imajinasi yang lain pun bisa diciptakan karena kita sudah punya portofolio yang dahsyat kayak ini. Ya. Ini kan perlu effort, perlu semangat yang nggak biasa. Tapi ketika menghasilkan karya begini, ini akan mengubah segalanya. Ini kayak misalkan gini, ini asli di gumuk pasir. Kalau
yang tinggalnya di Jogja tahu banget ini di mana. Ya, untuk bisa bikin karya seperti ini. Ada lagi yang lebih ekstrim, misalkan untuk produk ini jeans seperti ini. Ini kan prosesnya panjang ya, artinya kita harus cari suasananya, background-nya yang menarik, karena memang ini jeans terkesan memang kuat, jadi kita butuh background yang mesin-mesin tua yang sudah berpuluh tahun tapi masih kuat. Misalkan gini, ya kan? Ada lagi yang lebih ekstrim lagi, nah bikin karya seperti ini kan sulit sekali untuk dicontoh, walaupun, ini pengen coba ATP gitu kan, coba bayangin bagaimana proses pemotretannya, bagaimana proses briefingnya, bagaimana proses berkomunikasi dengan ilustratornya, bagaimana proses dengan orang-orang yang numpuk di sini, bagaimana. Nah, ini ada semua di YouTube saya, jadi kalau mau nonton silakan di sana, jadi biar tahu prosesnya seperti apa pembuatan personal project. Ya, nah kayak gini segala macam. Ini kan butuh tingkat fotografi yang memang sudah maksimal dipadukan dengan digital imaging yang oke. Jadi jangan berpikir segala foto diedit bakal jadi bagus, tidak. Nah, fotografinya harus maksimal dulu, baru kita bisa poles. Kalau nggak maksimal nggak bisa. Gitu ya. Oke. Itu untuk membahas tentang personal project, jadi dijadwalkan aja, misalkan kalau waktunya terlalu padat, sebulan sekali dijadwalkan untuk bikin karya yang memang di luar batas, di luar kebiasaan orang memotret, itu akan kita terasah membuat foto yang lebih baik dari foto yang sebelumnya, lebih bagus lagi naik level. Oke. Kemudian kita balik lagi ke, oke. Ada apa lagi? Next. Nah, ini berlatih, latihan, dan berlatih. Jadi saya pun yang bisa dibilang sudah mengalami perjalanan fotografi dari 2003 sampai sekarang lah, 2005 lah, udah serius, udah belasan tahun ya. Tapi terus yang namanya berlatih dan berlatih. Kayak misalkan, mana kok nggak jalan? Nah, ini tahu ya, Messi ya. Salah, pada tahu semua lah Messi. Messi ini pemain bola, ya udah terkenal ya, dunia ya. Dia pun kalau mau bertanding pasti latihan. Dan latihannya enggak sehari sebelumnya. Mungkin bisa jadi sebulan sekali atau paling cepat seminggu sebelum pertandingan. Messi saja yang memang sudah pemain dunia, dia berlatih. Saat kita yang baru belajar, kan tidak mau berlatih, tidak mau buat PR. Gitu. Nah, ini juga ada, sama ya, Cristiano Ronaldo juga pemain dunia. Dia juga berlatih, terus berlatih. Bahkan dia melatih anak-anaknya, sekarang anaknya jadi luar biasa. Persis cara bermainnya seperti dia. Itu, berlatih dan berlatih. Nah, ini Blackpink, ada yang tahu ya? Blackpink juga sama. Nggak mungkin dia, misalkan besok ada konser, udah nggak usah latihan deh, langsung aja dance, kita kan udah profesional. Ngapain pakai berlatih? Nggak mungkin. Dia harus berlatih, apalagi dengan lebih dari satu ya, pasti akan lebih susah ya untuk memadukan gerakan-gerakannya, harus menghafal gerakan, dan itu kan nggak bisa dilakukan dalam sehari, berlatih dan berlatih. Itu lagi bonus editing jurus terakhir. Nanti mungkin ini akan ada kelas lanjutan ya untuk editing ya, tentunya saya akan lihat karya-karya teman-teman dulu sejauh mana. Kalau misalkan sudah maksimal, itu nanti diedit pun enak. Edit itu bukan merubah foto jelek jadi bagus, tapi hanya memoles, menyempurnakan. Kayak misalkan ada produk teman-teman skincare. Jadi ada produknya, ada modelnya.
ya kan? Seminggu sebelumnya ketemu sama modelnya. Modelnya bersih, putih, gitu kan. Ternyata pas pemotretan ada jerawat. Ya. Nah, itu kan nggak mungkin ya. Karena memang semuanya udah dikonsep, harinya itu, tanggalnya itu, jamnya segitu, ya kan nggak mungkin. Karena memang melibatkan banyak orang. Ada makeup artist, ada fashion stylist, ada asisten dan segala macamnya gitu. Nggak bisa ditunda, nggak bisa diundur untuk pemotretan berikutnya karena memang si model berjerawat. Nah, editing hanya yaitu tadi ketika kamera tidak bisa melakukan, ya harus diedit jerawatnya. Bayangin kalau foto kecantikan ternyata modelnya berjerawat kan nggak sesuai, nggak relate gitu kan. Jadi memang harus ada proses editing. Tentunya fotografinya harus maksimal dulu. Gitu. Oke. Okay. Mungkin pemaparannya cukup sampai di sini ya. Jadi tinggal berapa? Oh, lumayan ini untuk tanya jawab ya. Tanya jawab buat teman-teman silakan baik di chat atau di langsung enggak apa-apa. Saya lebih senang kelihatan wajahnya biar langsung bertanya, kelihatan ekspresinya. Jadi lebih dua arah gitu. Boleh? Kalau misalkan langsung mau ditanyakan, silakan moderator dilanjut. Baik, terima kasih Mas Sigit untuk pemaparannya Mas Sigit, sangat luar biasa sekali. Baik, untuk sesi selanjutnya kita bisa sesi tanya jawab untuk teman-teman yang mungkin ada pertanyaan ataupun sudah pengalaman untuk take foto, terus kemudian juga punya hal yang perlu ditanyakan, bisa ditanyakan pada sesi hari ini, mungkin nanti bisa dibantu untuk jawab ataupun dapat insight dari Mas Sigit. Seperti itu. Monggo siapa yang mau bertanya, silakan bisa langsung open video. Open video langsung biar siapa tahu nanti ketemu di jalan kan bisa nyapa ya. Nanti tiba-tiba ketemu di jalan, saya nggak tahu siapa gitu. Boleh? Yang merasa ganteng dan cantik silahkan videonya ditampilkan. Mas Sigit, ingin bertanya Mas Sigit. Oke, okay. Mana itu wajahnya? Sip, mantap. Boleh, boleh. Mas Hendrawan. Okay. Ya. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Sigit, tanya untuk pixel Mas Sigit, kalau foto untuk Instagram itu, kemudian untuk Facebook untuk ditampilkan gambaran untuk ukuran pixel yang bagus atau yang pas itu berapa ya Mas ya? Dan juga pixel semisal kita ingin cetak dalam bentuk mau masukkan dalam bentuk apa buklet atau seperti itulah, tidak terlalu besar, tidak sampai dengan ukuran backdrop besar seperti itu, setidaknya ada panduan pikselnya berapa ya Mas? Oke, okay. Ya. Ya, biar takutnya ternyata lu pecah dan sebagainya, setidaknya ada panduan piksel seperti itu. Oke. Okay. Kemudian yang kedua, boleh ya, silakan. Selain Pinterest, website di luar negeri ataupun dalam negeri yang kita bisa lihat untuk kita dapatkan ide yang untuk amati, tiru, dan modifikasi itu selain Pinterest, apalagi Mas Sigit, okay, untuk tambahan website panduan kita. Oke, okay, siap. Ya, makasih Mas Sigit. Sama-sama. Waalaikumsalam. Oke, okay, langsung saya jawab ya. Jadi sebenarnya, apa tadi itu? Masalah pixel ya? Iya, yeah, ukuran. Ini asumsinya pakai HP atau pakai kamera mirrorless atau DSLR? Oh, handphone dulu Mas. Handphone dulu ya. Belajar kan kita iya handphone. Oke, okay. Kemarin kan kemarin yang part pertama ikut ya. Lihat ya. Iya, yeah, betul. Yeah. Oke. Okay. Jadi di situ kan udah ada detail ya dari kamera medium format full frame dan segalanya kan. Karena di handphone itu kan ukuran sensornya kan kecil ya. Paling kecil di antara yang lain. Nah, itu memang dari dulu nggak digembar-gemborkan sama produsen. Artinya, ukuran sensor kecil, megapiksel besar, itu juga sebenarnya percuma. Makanya kenapa DSLR sama mirrorless kan, sensornya besar, pikselnya besar, itu akan maksimal. Nah, jadi settingan di kamera, dimaksimalin aja Mas, paling mentok. Jadi, kemarin kan udah pakai aplikasi Open Camera ya,
Ah, nggak kedengeran, itu di mute. Oh, iya. Okay. Yang dimaksimalkan settingannya. Dimaksimalkan kualitasnya ya. Itu paling open kamera itu ya. Itu paling tidak kalau di kamera HP itu nggak terlalu tinggi ya, dapat 2 megapiksel sampai kayaknya pernah di 8 megapiksel ada sih di iPhone itu ada. Jadi maksimalin dulu kualitasnya. Itu yang pertama ya. Jadi nanti kalau untuk kebutuhan sosmed ya, itu semuanya masuk sih. Artinya kalau pakai HP mau pakai sosmednya Facebook, Instagram, itu semuanya masuk. Tinggal nanti kadang-kadang yang jadi problem adalah rasio. Ya kan? Oh iya, betul, rasio. Instagram itu kan square ya? Yeah. Dulu iya, harus square. Tapi sekarang 4 banding 3 bisa. 4 banding 3. Nanti kalau misalkan... Itu ngaturnya gimana, Mas Ikut? Ngaturnya gimana rasionya itu? Ada pilihannya, nanti coba di YouTube tetap ya. Ada rasionya. Jadi memang... kita butuhnya posting untuk apa nih? Kalau Instagram ya udah 1 banding 1. 1 banding 1 adalah kotak, square ya. Ya. Tapi Instagram pun sekarang bisa disetting 4 banding 3, agak memanjang. Dan itu aman. Ketika posting 4 banding 3, tampilan feed tetap square, teman. Beda kalau 3 banding 2 itu pasti kepotong antara atas dan bawahnya. Ya. Itu bisa langsung disetting dari aplikasi Open Camera atau ada aplikasi tambahan namanya Snapseed. Snapseed itu editing dengan kamera, dengan handphone, itu sederhana sih. Artinya di situ mau mainin crop-nya, mau mainin exposure-nya, terang gelapnya, kontrasnya, brightness-nya, atau sharpen-nya, itu enak sih. Artinya lumayan. Snapseed ya, nah, itu bisa diinstal, nanti boleh tanya-tanya di DM atau di grup boleh. Nah itu, jadi kebutuhannya itu. Terus apalagi untuk pakai HP ya, ya itu tadi dimaksimalin sih kalau untuk bikin apa, brosur segala macam ya. Udah di besar. Sebenarnya ada lagi kalau dipus lagi bisa. Kalau pernah main Photoshop nggak? Wah, udah lama sih dan lama tapi pernah ya. Untuk ya untuk edit foto. Ada sih caranya, memang dari file kecil dikompres jadi besar bertahap nanti lumayan. Tapi memang ya apa-apanya kalau misalkan dipaksain kan nggak maksimal ya. Beda kalau dari awal memang filenya besar gitu. Tapi ya lumayan, itu bisa di kompres lagi, bisa di-up lagi gitu. Itu bisa. Tapi ya namanya HP ya begitu ya, kualitasnya nggak bisa gitu, mengalahkan DSLR sama mirrorless. Jadi nanti kalau misalkan kebutuhannya lebih, artinya ya harus upgrade. Mungkin sekarang di sosmed oke lah pakai HP aja gitu. Pakai HP cukup gitu kan. Tapi kalau misalkan kebutuhannya poster, wah dirasa kayaknya kurang nih gitu kan. Butuh yang pikselnya oke, yang sensornya besar. Nanti mungkin saja dapat kerjaan untuk bikin baliho yang ada di pinggir jalan, yang ukurannya 6x8 meter, 6x10 meter. Kan nggak mungkin kalau pakai HP. Jadi harus memang, profesional tuh, Mas. Ya, ini disesuaikan. Gitu. Yeah. Jadi nggak ada nih, ada orang yang bilang, wow, kalau saya mau pakai HP, semuanya bisa, mau cetak berapa besar pun bisa, gitu, pakai iPhone 16. Gitu. Enggak. Ternyata ketika di zoom itu pecah, apalagi dicetak ya, karena memang kualitas sensornya itu kecil. Itu yang kedua tadi apa, masalah website ya, referensi ya. Iya, kalau saya sih random ya, artinya website itu akan ketemu dari Pinterest. Buka Pinterest pastikan itu postingan orang-orang profesional yang memang ada websitenya. Nah itu tinggal diklik aja, cari yang sesuai dengan kebutuhan. Itu website semua itu dalamnya itu. Gitu. Ya. Jadi ya, itu dari satu-satu aja. Itu malah ibaratnya pintu untuk menemukan website-website yang lain. Gitu. Kalau nyari dan harus menghafal, saya orangnya nggak kuat ngapalin nama segala macam gitu. Jadi cari di Pinterest itu kan lumayan ya, artinya yang posting-posting juga orang-orang yang memang bekerja untuk membuat foto-foto yang menarik pasti punya website.
Oke. Okay. Ada lagi? Makasih, Mas. Ya, sama-sama. Nah, ini udah mulai gelap nih di kelas. Halo, Mas. Selamat siang. Selamat sore. Selamat sore. Mana ini? Ya, mau. Oh, iya. Lihat dong penampakannya. Berlian. Berlian, ya. Mau tanya, kalau dari Mas Sigit sendiri tuh, buka tag satu produk itu kira-kira butuhnya berapa menit atau berapa jam sih, Mas? Oke, tag satu produk? Iya. Bisa macam-macam. Udah, pertanyaan itu cukup? Sama ada lagi. Oh, boleh. Pertanyaan dari Mas Sigit itu ada to-do list yang dilakuin sebelum tag foto, itu tuh apa aja? Sama ada satu lagi, kan kalau produk aku tuh kayak gini, Mas. Apa itu bingkai, ada apanya? Iya, bingkai ada bunganya sama ada kacanya gini. Oh, buat souvenir ya? Iya, benar. Semacam souvenir sama dia. Nah, kan biasanya tuh take foto itu kan sore hari, jadi udah mendung. Oke. Okay. Itu kan udah pernah saya coba pakai softbox, tapi tuh hasilnya tuh yang kayak masih kita dibilang tuh dia kontras gitu loh. Oke. Okay. Itu pakalinya tuh mending softbox 2 atau pakai reflektor? Oke, okay, oke. Okay. Siap. Itu aja, Mas. Oke. Okay. Langsung pertanyaan pertama, oh untuk take foto, ya. Berapa lama, ya kan? Tergantung. Jadi sebenarnya lagi-lagi kalau untuk kebutuhan pribadi sih gampang ya, karena menyesuaikan konsepnya terus propertinya gampang. Tapi kan karena memang saya di komersil berhubungan dengan klien, customer, jadi memang harus tiktokan dulu gitu. Sebenarnya lamanya di proses pencarian konsepnya. Nah itu akan menyatukan to-do list tadi itu kan. Jadi sebenarnya motretnya itu sebentar sih. Jadi tinggal dibagi. Jadi foto produk itu ada dua. Foto apa aja sih? Ada yang katalog, ada yang editorial. Kalau katalog, ya, daya sambil dicatat ya. Kalau katalog itu backgroundnya polos, boleh putih. Biasanya putih. Itu yang untuk kebutuhan marketplace ya, Shopee, Zalora, Tokopedia putih. Nggak putih juga nggak apa-apa. Misalkan krem apa segala macam. Itu kan simple produk, background, jebret foto selesai gitu. Nah, tapi kalau yang rada ribet, yaitu yang editorial, yang berkonsep, ya misalkan apa burger, kan ada burgernya, misalkan burgernya enak nih, ada sausnya, terus nanti ada apanya saus burgernya atau apanya kan, itu butuh yang dikomunikasikan. Motretnya sebentar sih sebenarnya, tergantung lagi-lagi kebutuhan, apalagi kalau konsep cahaya dengan menggunakan cahaya ini ya apa jendela, itu ya taruh produk, motret. Cukup lah, artinya 3-5 menit satu produk cukup. Kalau misalkan sudah terbiasa ya, yaitu tadi banyak motret, banyak latihan, itu nanti akan terbentuk pola, oh ini untuk motret ini harus begini, gitu, simple. Oh untuk motret ini misalkan tidak melibatkan matahari, gitu kan, malam-malam, kadang-kadang kan tergantung mood. Saya males lah motret siang, apalagi puasa gitu kan. Nanti malam aja lah, gitu kan. Jadi pakai lighting. Jadi tinggal dikondisikan aja. Cepat sih, kalau misalkan berapa menitnya, ya satu produk, karena sudah terbiasa dengan tatanannya, tentang apa platingnya ya, istilahnya plating, penataannya. Jadi udah, karena udah terbiasa sih. Kayak misalkan Mbak Berlian bisa naik mobil nggak? Belum. Oh belum, naik motor? Iya, bisa. Nah, kalau naik motor itu kan basicnya naik sepeda dulu kan? Iya. Iya kan? Kayaknya susah deh langsung ke motor, gitu. Karena kita butuh seimbang. Ya kan, dulu udah naik sepeda gitu kan, beralih ke motor. Dulu pas pertama pakai motor matic atau manual? Manual. Manual ya, jadi kan harus bisa proper gigi ya. Iya. Antara dulu pasti bingung antara masukin gigi sama gas sama rem, ya kan? Tapi sekarang sudah tidak bingung ya, terbiasa. Jalan aja udah masukin gigi, ya kan? Nah itu, jadi. Sebisa mungkin ketika kita sudah menguasai ilmunya, kita terapkan dan sampai jadi di luar kepala.
Begitu juga yang naik mobil, dulu pusing banget untuk memadukan antara setir, kanan-kiri, persneling, rem, kopling itu susah. Tetapi sekarang udah lancar aja. Jadi memang harus dibiasakan. Kalau misalkan motretnya cepat atau enggak, bisa satu produk taruh satu menit bisa. Tergantung lagi-lagi ya kebutuhan fotonya. Gitu. Terus apa lagi tadi terakhir? Ada lagi enggak? Tadi itu tanya masalah stok ya. Nah, ini memang kasus yang memang tingkatannya lumayan untuk motret benda yang memantul. Ya, kaca. Ini pasti mantul. Apalagi kalau produknya begini, ditembak dengan cahaya dari depan. Udah jelas. Yeah. Pasti memantul. Gitu kan? Nah, ini ada beberapa konsep lighting-nya itu kan tadi katanya pakai softbox. Ya. Softbox-nya yang isinya apa? Dalamnya apa? Lighting yang nyala terus ya? Ada apanya di dalam? Cahayanya ada apa? Ada lampunya. Lampunya? Dia... Lampunya nyala aja? Oh, iya, boleh. Lampunya nyala aja. Oke, okay, oke. Okay. Yang gimana sih? Yang kayak gini. Oke, okay, oke. Okay. Nah, kalau misalkan motretnya langsung dari depan, itu pasti memantul. Ya. Coba motretnya agak atas. Agak dari atas. Nah, sebelum memotret pun bisa dilihat sih ada pantulannya atau enggak. Itu satu. Kalau misalkan itu masih terjadi, ya, dibonceng ke atas. Dipantulkan ke atas. Cuma tinggal lihat atasnya. Atasnya kayaknya putih deh. Ya kan? Iya, putih. Itu bisa memantul. Nah, problemnya adalah ketika memantul, intensitasnya berkurang. Itu pasti ya. Iya kan? Pasti berkurang. Ya, kalau apalagi lampunya tidak bisa dinaikkan intensitasnya. Jadi akan lebih nyaman yang bisa dinaikkan intensitasnya. Cuma kalau misalkan dengan adanya lampu itu bisa memantul, tapi atasnya dikasih styrofoam, jadi pantulannya nggak ke langit-langit. Pantulannya deket. Sehingga kualitas lampunya itu akan terjaga, jadi bisa terang. Tuh. Ya, poinnya adalah memotret benda yang memantul, kayak kaca, stainless, yang macam sendok, besi, itu memang ekstrim. Tinggal kita meletakkan lampunya di mana agar tidak memantul. Kayak motret orang pakai kacamata, ya kan? Kalau flashnya dari depan, lampunya dari depan, itu pasti memantul. Bisa mungkin jangan langsung direct. Nah, itu bagus sebenarnya motret di sore hari atau pagi sekalian. Itu refleksinya kayaknya nggak terlalu banyak. Jadi coba dulu pakai cahaya alami, motret di jam 8 sampai jam 9 atau di jam 3 sampai jam 5, itu coba dulu. Itu bisa dilakukan di situ, ya kan? Atau kalau misalkan pakai lighting ya caranya begitu, dibonceng atau dari atas ya, dilihat lagi sebelum difoto kelihatan nanti pancarannya di figurannya. Itu bisa. Ya, banyak cara. Atau kalau misalkan lebih mudah lagi, kacanya dicopot, kaca ini, kaca figuranya. Ah, itu udah paling gampang gitu. Itu banyak sih beberapa pembuatan film, kayak buat sinetron segala macam, itu kan pakai lighting ya. Kacanya itu kadang-kadang dicopot ini, kacamatanya, cuma frame-nya aja. Itu bisa diakal-akalin sih. Gitu. Coba tiga hal itu ya. Yang dicopot figuranya nomor terakhir deh. Itu jurus terakhir. Gitu ya. Aman ya. Sip. Oh, udah dicatat ya. Nanti kalau lupa tinggal tanya lagi. Oke. Okay. Makasih ya Mas Sigit. Sama-sama. Ada lagi? Saya Mas mau tanya. Boleh. Iya, Mas, saya tadi coba kirim foto hasil potret saya. Tapi minta dilihat deh di grup WA. Oh, di grup banget. WA. Siap. Ya. Minta tolong dikasih masukan gitu loh. Jadi sebetulnya itu kan bukan produk ini sih, saya sebetulnya bikin keterampilan gitu loh, ingin memperlihatkan apa saja sih bahannya gitu. Tapi kok biasa banget. Terus untuk makanan juga gimana sih supaya menarik gitu loh. Itu cuma makanannya doang. Oke, okay. Ibu Yanti, ini ya ada berapa ini?
Oh, beda ya. Ini yang di atas Hendrawan, Ibu Yanti yang ini ya. Yang apa ini produk apa, Bu? Jadi itu sebetulnya untuk bikin decoupage apa keterampilan tempel-tempel gitu loh, Mas. Oke. Jadi ini bahan-bahannya gitu yang harus disiapkan. Ya, karena oke ya, bahas satu-satu ya. Dari segi lighting dulu deh. Yeah. Ini penting karena ya fotografi melukis dengan cahaya. Iya, yeah, betul. Tanpa cahaya fotografi tidak ada. Tanpa cahaya yang baik, foto juga tidak menarik. Iya. Yeah. Iya. Jadi kalau ibu ini cahayanya cahaya luar sih, Mas. Di luar, yeah, di luar. Di luar pun bisa dimanfaatkan, artinya ini di luar pun tidak langsung kena matahari ya, Bu? Iya, yeah, betul ya, yeah, di teras. Cuma ini untuk foto yang gimana saya tampilin. Oh, tampilin ini aja ya. Share screen ya. Biar lebih kelihatan ya. Mana itu? Bentar, Bu. Ya. Udah kelihatan ya? Share screen ya? Ya. Cuma belum ke gambarnya. Nah, biar yang lain juga ikut belajar. Tunggu, mana itu? Nah, ini. Oke, yang ini dulu ya. Ya. Oke, jadi gini. Pertama, masalah lighting ya. Sebenarnya, kita harus tahu mana yang menjadikan point of interest. Point of interest itu bahasanya apa? Paham ya, Bu ya? Ya, tahu, tahu. Coupling power-nya. Ya. Jelas ini produk-produknya ya. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai gunting dan ininya ya. Ya. Produknya ya. Ya. Cuma gini, ini ada tips satu lagi nih. Berarti tadi berapa? 2, 1, 2, 2, dan 3. Ada tips lagi untuk memotret produk. Yang pertama, satu paling fokus. Yang kedua paling terang. Ah, I see. Okay. Ya. Paling fokus, terang, paling terang, oke. Nah, itu paling gampangnya begitulah. Kalau di foto ini, artinya tidak ada pembeda antara objek dan background. Semuanya tajam, satu. Yang kedua pun paling terang, tidak ada paling terang, semuanya rata. Iya. Yeah. Kan? Semuanya rata, baik background ataupun objeknya, ya kan? Nah, apalagi ditambah dengan background yang lecek. Iya, emang. Makin semrawut. Ya. Ya, ya. Itu makin semrawut. Jadinya secara tampilan kita sudah terganggu dulu dengan background-nya. Padahal mata kita pengen tertuju di produknya gitu. Iya, iya. Malah background. Itu. Terus arah datang cahaya, ini kursor saya bisa kelihatan ya? Bisa, bisa. Ah, ini arah datang cahayanya pun cukup ekstrim ya untuk produk sesimpel ini. Ini cahayanya pasti dari sini nih, Bu. Ya, dari kiri ya, betul. Dari kiri dan belakang, Bu. Karena ngecrossnya ke sini. Ya, kalau dari kiri pasti shadow-nya ke sini. Ini, ya, oke. Okay. Ya kan? Ya. Ini semi backlight. Nah, jadi terkesan nanti depannya rada gelap nih, si botol ya. Rada gelap. Nah, Ibu pindah posisinya. Coba coba front light dulu cahayanya dari depan, dari sini ya. Ya. Atau side light, tapi jangan terlalu ekstrim. Misalkan produknya apa ya? Ini. Kelihatan nggak? Ya, kelihatan. Nah, ini kan udah side light kan nih? Kita panggil dari pinggir. Nah, gitu. Jangan terlalu ekstrim. Jadi tetap kena, tapi ada shadow-shadow-nya dikit. Gitu ya. Dicoba front light atau side light dulu. Kalau ini memang satu tidak tepat untuk produk ini. Ini bukan side light lagi, ini udah masuk ke backlight ya, agak ke belakang. Nah, gitu. Jadi ada beberapa ornamen ya. Jadi yeah. Itu tadi paling terang ternyata enggak, gitu kan.
terus apalagi backgroundnya juga ya, sama paling fokus juga ternyata enggak gitu. Yeah. Kalau misalkan untuk bisa pengen fokus sih sebenarnya diberdirikan ya, karena kalau untuk mencapai fokus tuh big, harus ada ruang ke belakangnya. Yeah. Ini memang susah fokusnya. Tuh untuk foto yang kedua ini hampir sama juga ya, dari yeah. samping juga nih. Nah, yeah. yang paling terang mana? Ini ya, bagian ini ya. Mata kita, yang lecet. Mata kita pasti tergiring ke area yang lebih terang. Okay. Ya, pasti itu. Coba lihat, tek, langsung sini. Ya. Yeah. Padahal produknya ini. Ya. Yeah. Tadi kan ada dua ya, yang paling terang. Paling fokus. Ya. Yeah. Ya udah. Kalau misalkan kita nggak bisa paling fokus, paling terang. Nah ini di geser lagi Ibu. Apalagi ini mejanya bisa diputer lah. Nggak usah yeah. ini lah produknya aja deh. Iya yeah, betul. Jadi Ibu motretnya dari sini nih. Nah, coba ya, itu akan yeah. lebih terang. Apalagi di sini ada tulisan-tulisan, ada brand, itu akan lebih menarik. Sama diusahakan, ya Ibu mulai melihat kanan kiri atas bawahnya. Harus yang, rapi ya. Rapi, ini ada kursi, ada tanaman, ada apa segala macam itu kan? Segala macam. Yang mengecoh mata yeah. kita gitu, terlalu prodit. Gitu. Sedangkan tadi yang sampel-sampelnya kan polos-polos ya, enak. Iya, betul. Ya itu butuh referensi, banyak-banyak referensi, sehingga bisa mana membedakan mana yang bagus, mana yang biasa. Gitu ya, Bu. Ada lagi? Nah, sama aja sih, kayaknya yang satu juga sama ya. Aja. Semuanya masuk nih, ada ya. Dari, ada pot yang nyangkut di atas semua ya, jadi ya. Ya, belum. Jadi ya, dibikin lagi. Background ya Mas ya, yang harus ya. Apa dibikin background tadi yang tiga itu mungkin ya Mas yang ya yang basicnya aja putih abu-abu. Putih abu nah, hitam. Kalau ini saran saya ya putih masuk ya, krem ya. Masuk, abu-abu ya. Juga masuk. Jadi Ibu ya. Beli apa? Karton aja di alat tulis. Semakin besar itu semakin enak karena produk Ibu besar nih. Jadi ya. Bukan ukuran yang 3x60 cm tapi gedein lagi Bu. Bahkan ya. Bisa ya, lihat produknya ya berapa, bisa 1 meter atau 1,5 meter kali 2 meter itu bisa ya, ya. Makasih Mas ya, sama-sama ya. Oke, next ada lagi mana nih, lihat ya. Permisi Mas ya. Ugit, izin bertanya. Boleh lalu mana caranya? Oh boleh, dari siapa? Cynthia Dewi. Cynthia Dewi. Bentar. Saya malah bingung gede ini. Boleh deh langsung Cynthia Dewi. Ya langsung ya. Boleh. Jadi, kameranya itu... juga biar ini. Oh. Ya. Yeah. Biar saya bisa biar membaca raut kesulitan-kesulitan dalam memotret. Udah kelihatan belum? Udah. Nah. Oke, gimana ini menampilkan misalnya? Oke, Cynthia Dewi. Nah, sekarang hilang. Oke. Jadi aku mau tanya nih Mas, kan itu aku punya produk baju kan. Nah, oke. Itu baju koko ada warnanya tuh army, marun, abu-abu, putih gitu kan. Nah, saya kan coba itu foto di outdoor sama indoor. Okay. Nah, itu tuh hasil warnanya tuh beda-beda. Hasil warnanya sesuai sama produk aslinya gitu. Nah, itu gimana caranya biar bisa sama? Soalnya ya? Kan kalau semisal itu konsumennya pada itu komplain. Iya, banyak komplain gitu. Kok warnanya beda gimana ya gitu-gitu. Nah, itu solusinya gimana ya? Solusinya udah pakai itu ya kemarin ya. Udah ya, saya jawab langsung ya. Kemarin udah pakai open camera ya. Tapi sebelumnya motret masih pakai ini ya, ala kadarnya ya. Jadi pakai kalau sekarang pakai itu kamera DSLR. Wah, itu lebih enak lagi. Oke. Tahu problemnya, tahu. Ya, oke. Memang untuk sebelum motret sih
paling tidak tahu basic fitur-fitur dalam DSLR. DSLR ya materinya ya? Iya. Biasanya yang bikin warnanya berbeda adalah picture style. Ada menu namanya picture style, dicatat dulu. Nanti di tutup di mana, nanti kasih tahu aja kameranya di mana, nanti saya kan setiap kamera, setiap merek beda-beda letak fiturnya. Kalau untuk Canon itu namanya picture style ya. Ini kameranya merek apa? Canon. Ah, lebih 60D. Mudah. 60D. Oh, oke, okay. Yang bisa flip itu ya. Iya. Yeah. Oke. Okay. Usai paham ya. Itu kamera jadul, betul. Iya, udah lama. Satu itu picture style dikontrol. Nanti di situ ada standar, ada netral, ada landscape, ada vivid, ada apa lagi ya? Di situ ada banyak macam-macamnya. Daylight. Oh iya iya iya. Daylight itu white balance beda. Oh, white balance beda. Oke. Okay. Nah, itu nanti ada prosesnya itu. Sekarang picture style dulu. Picture style, lagi pegang kamera nggak? Ya ya, ada. Bentar. Ini ditampilkan wajahnya biasa bisa lihat. Ada, pasti gampang. Apalagi kalau 60D itu ada Q kalau nggak salah. Q, quick. Oh, quick ada, bentar. Quick nanti ada picture style di situ. Nggak kelihatan nih wajahnya. Iya, on cam dulu. Oke. Okay. Nah, ada picture style ya. Di situ ada beberapa tuh. Oke. Mana belum nyala? Ini yang quick ini. Di situ ada picture style. Nah, itu kayaknya tuh di tengah-tengah tuh. Heavy tuh, itu tuh kecil. Ini. Ada pilihan apa? Monokrom. Nah, itu Bisa setting di standar atau netral aja. Oh, ini. Ya. Okay. Ya. Udah dapet ya? Oh, netral apa standar? Ya, itu mirip-mirip. Standar boleh. Nanti bisa disetting lagi. Nah, itunya bisa disetting kan? Oh, ada, iya, bisa. Ada sharpen, ada kontras, ada apa lagi itu? Warnanya, shadow, apa? Nah, itu bisa disetting. Ada standar, ada... Nah, coba nanti dicoba dulu. Oh, oke. Nah, kalau misalkan masih berubah warnanya, ada lagi white balance. Ada white balance di situ. Kan ada macam-macam ya. Iya. Yeah. Bahkan ada auto juga, AWB itu. Pakai AWB aja udah selesai. Oh, oke. Okay. Hmm. Ya, coba nanti dicoba. Nanti biasanya kalau misalkan pakai AWB pun belum tentu valid ya, bisa geser gitu. Jadi kalau misalkan pakai white balance, ada hitungannya, tungsten, daylight, apa segala macam itu, ada di 5.100, 5.200, ada berapa, 3.900, itu makin tinggi angkanya, makin hangat, makin rendah angkanya, makin biru. Nah itu, nanti kalau, oh ternyata kebiruan nih, berarti white balance-nya dinaikin. Ada pilihannya kan? Ada. Nah itu dulu, coba dulu. Oh, oke. Okay. Aman deh. Itu yang bikin kacau kadang-kadang. Oh, oke. Okay. Ada satu lagi sih, shift with balance juga. Tapi itu dulu. Kalau masih kacau nanti bisa DM. Bisa. Oh ya, siap. Oke okay, ya. Okay, siap. Sip lah, lumayan itu. Sama-sama. Ada lagi. Stiker bahan baku otomotif itu bagusnya. Oh, banyak nih pertanyaan di ini ya. Terlalu untuk langsung aja sih ini menampakkan auranya biar lebih enak. Ini siapa nih? Yo, kalau untuk kamar buat guest house ada small cafe di teras rumah gimana mas? Guest house small itu sama konsepnya kayak window light atau dibuka pintunya. Oke, ini berlian tadi udah ya. Produk makanan buat photoshoot udah. Kalau produk stiker bahan baku otomotif itu bagusnya konsepnya seperti apa? Wah, stiker sebenarnya lebih gampang ya. Karena dia flat, dua dimensi, tidak terlalu banyak yang diperhatikan. Ini siapa nih? Rizky ya?
ini coba saya lihat di share screen-nya, Mas. Tunggu. Kenapa share screen-nya menghilang? Oh, ada lagi pertanyaan ini untuk Mas Rizky dulu ya, untuk produk. Ini kegedean. Nah, ini dulu pernah motret stiker. Udah ada tampilan Instagramnya ya? Infokan kalau sudah ada. Sudah keluar, Mas. Oke. Dulu dapat orderan dari Kediri. Wah, ini foto stiker aja dikirim ke sini. Kurang lebihnya ya, untuk otomotif sih sebenarnya sama aja. Tinggal dikreasikan. Nah, bayangannya dari sini. Bentar, tunggu, masih di bawah. Banyak sekali. Masih di bawah, banyak sekali. Stiker. Nah, ini dia. Ini stikernya. Kalau di pertanyaan ini kan untuk bahan baku otomotif. Bahan baku otomotif. Nah, kayak gini. Kalau ini dilihat dari stikernya, kelihatan ya? Stikernya memang menampilkan gambar-gambar yang klasik. Ya, ada mobil VW klasik. Ada ini piringan besar, udah pasti klasik ya. Sekarang udah pakainya CD. Nah, yang ditampilkan adalah ya sisi klasiknya. Klasik dengan, ya ditampilkan dengan ada karung goni, itu kan klasik. Nah, karung-karung sekarang kan warna putih, bahkan ada yang bening. Ya, dikasih, ya udah pokoknya unsur klasik lah. Nggak harus banyak ornamennya, dikasih satu, boleh. Ada lagi, ini memang konsepnya klasik, cuma gini. Ya kan, Kurt Cobain. Nah, yang tahu band ini kan, ya memang sudah tidak ada ya, vokalisnya sudah meninggal. Lagi-lagi klasik. Ini juga folk, juga merek-merek klasik. Jadi tampilkan warna-warna klasik, coklat. Kalau otomotif lebih ke, bisa ditampilkan dari segi teknologinya, atau dari ini, apa namanya, alat-alatnya. Misalkan, stiker, ada stir otomotif, stir mobil, cakep tuh, nggak harus di tengah tapi di pojokan, itu cakep. Atau apalagi yang ngasih info tentang otomotif, gitu kan. Apalagi yang kira-kira menjelaskan tentang kalau stiker itu untuk khusus otomotif, gitu kan. Terus banyak hal sih, motret di joknya mobil, gitu kan, kelihatan joknya. Itu bisa dilakukan. Terus apa lagi ya, otomotif, bisa di dashboardnya mobil. Otomotifnya seperti apa? Kalau klasik kan menarik, kalau misalnya modern penuh dengan ornamennya, mungkin ada lampu-lampu LED-nya, itu bisa orang tahu sih, kelihatan kalau itu di mobil. Atau di kap depan, ya kan, terus di kapnya terus ada lambangnya, misalkan Mercy atau BMW itu di sampingnya, Jaguar itu sampingnya, kasih stiker itu. Kan kelihatan kalau itu konsepnya. Gitulah. Bayangannya seperti itu. Konsep dasarnya seperti itu. Sebenarnya nanti untuk menguatkannya lagi ya tinggal cari referensinya gitu untuk Mas Rizky ya. Oke, ada lagi? Mas, saya coba potret tapi hasilnya kok nggak menarik banget. Mohon pencerahannya. Saya sudah kirim foto di grup. Oh, udah tadi ya. Bu Yanti. Mas, boleh share nama akun IG? Oke, untuk beli background. Perintilan lengkapnya. Ini Mas Hendrawan. Saya share ya namanya.
Elmusa. Ini untuk Mas Hendrawan ya, nama Instagramnya @elmusa. Elmusa underscore prop. Props. Elmusa. Nah ini. Nah itu Mas Hendrawan Setianto. Itu bisa lihat di situ. Ya. Terima kasih Mas. Oke, sama-sama. Ada lagi. Ada lagi. Ada lagi nih, satu lagi biar banyak referensi. Mana Ed? Mau jual props. Oke, tuh dua. Itu udah lumayan. Banyak macam-macamnya. Makasih, Mas. Sama-sama. Oke, kalau masih ada lagi yang mau bertanya, silakan. Kalau tidak, ini udah mau jam 5, udah jam 5 lah. Monggo, Mas, dilanjut. Suaranya hilang. Baik, mungkin masih ada pertanyaan untuk pertanyaan terakhir ya, Mas Sikit ya. Boleh, boleh. Monggo. Atau lagi. Oke, sepertinya belum ada nih Mas Sikit ya. Udah lapar. Oke, nanti. Persiapan buka puasa. Oke, baik. Nanti kita dilanjut di karena juga udah jam 5 juga ya, masih kita juga siap-siap untuk buka puasa juga Mas Sikit. Ya. Baik, ini sangat insightful sekali ya untuk sharing pada sore hari ini kaitnya dengan fotografi, karena kita punya fotografi ponsel ya. Ini challenging banget karena untuk fotografi ponsel itu sendiri, karena kita juga keterbatasan device, ya kan, apa yang kita punya, terus ya kita harus berkreativitas dengan apa tools yang kita punya tadi. Ya maka dari itu tadi juga sempat di share juga sama Mas Sikit, kita harus sering ATP ya Mas ya, amati tiru plek dulu. Yang penting nanti udah ada contohnya, kita coba amati tiru plek sama persis kita coba gitu kan. Terus kemudian ketika memang feel-nya udah dapat, kita coba untuk modifikasi ya, mungkin kita tambahin komposisi gambarnya gitu Mas, kita coba angle yang lain seperti itu. Ini mungkin juga sharing pengalaman Mas Sigit. Ini juga saya kan di kreatifnya juga sempat juga handle fotografi ya, tapi juga kita masih memakai untuk handphone. Ya alhamdulillah dengan hasil yang pakai handphone sendiri, klien juga malah puas gitu loh. Tapi ini sharing aja. Jadi tadi kan sempat ditanyakan oleh Mas Hendrawan ya tadi kaitannya dengan pixel. Jadi memang karena kita keterbatasan device, maka banyak hal yang perlu kita lihat speknya ya kaitannya dengan kamera ya. Selain pixel juga kita perlu melihat sensor, terus kemudian juga lensanya seperti apa. Kemudian malah kalau misal lebih dalam juga kita lihat ISP-nya gimana. Soalnya kalau misalnya kita bicara soal kamera handphone ya banyak komponen ya masih gitu ya. Jadi memang harus benar-benar tahu kalau misalnya pengen dalam bicara fotografi handphone. Kalau saya sendiri mungkin pengalaman untuk handphone kamera juga saya lebih condong lihat sensor dan juga bukaannya sih Mas Sigit. Jadi kita cari yang bukaannya itu 1,7 ke atas, mungkin maksudnya ke atas itu kayak 1,7 atau 1,5, itu kan bukaannya lebih lebar, jadi tangkapan cahaya juga lebih banyak gitu. Walaupun megapikselnya juga kecil gitu. Tapi alhamdulillah ternyata ketika saya pakai hasilnya juga malah bagus gitu loh. Daripada nanti banyak megapiksel tapi ternyata juga sama aja. Kayak gitu. Baik, sangat insightful sekali untuk sharing pada sore hari ini. Alhamdulillah untuk sesi yang kedua ini sudah selesai ya teman-teman. Terima kasih kita juga sudah jam 5. Terima kasih untuk kesempatan pada sore hari ini. Ini Mas foto Sikit bareng nggak ini? Oh boleh nih, mau open kamera dulu. Kita
screenshot atau foto bareng dulu lah ibaratnya gitu ya. Ya gini masih ditunggu. Oke, buat teman-teman yang lain. Bisa open kamera dulu. Wah ini belum mau menampakkan diri. Ya, ditunggu 5 detik. Oke, ditunggu. Ini tadi Mbak Cynthia, terus kemudian Mbak Berlian. Wah, pada hilang mungkin Mas. Oke, mungkin ini saya screenshot dulu ya. Mungkin bisa pasang muka yang lebih ceria dulu. Oke, saya hitung sampai 3 ya. Nanti saya screenshot. Oke, sebentar. 1, 2. Oh, baru muncul nih. Kaget-kagetin juga. Baru muncul. Oke, sebentar. 1, 2, 3. Mbak Berlian ke salon dulu. Oke, dapat. Mungkin sekali lagi biar lebih ketika ya. Yeah. Bentar. 1, 2, 3. Oke, mantap. Ya, terima kasih teman-teman untuk sesi yang luar biasa ini, sesi kedua kelas online fotografi. Mas Sigit, terima kasih banyak untuk insight-nya. Semoga nanti teman-teman juga terima kasih, bisa. Mas Sigit. Terima kasih, Mas Sigit. Terima kasih semuanya. Jangan lupa tadi ya, Mas Sigitnya sering-sering praktek juga biar lebih banyak pengalamannya. Terus kemudian juga apa namanya bisa nambah skill dan kompetensi seperti itu. Baik, untuk sesi pada sore ini bisa saya akhiri. Mohon maaf apabila dalam kami menyelakan sesi pada sore ini banyak kesalahan. Mohon maaf. Mas Sigit, terima kasih dan juga teman-teman. Sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih. Belum.